Halo Mas. Woi. Halo, halo. Ada apa Mas? Ada apa? Bentar Mas ya, jaketan dulu. Cuaca panas nanti aku hitam Mas. Ada dagangan terbaru apa enggak Mas untuk hari ini Mas? Untuk hari ini ada dagangan terbaru tapi motor lama Mas. Motor lama Mas. Matic motor lama ini Mas. Mas penasaran apa enggak ini untuk? Yo, jelas penasaran soalnya motor dari zaman itu selalu sangar-sangar Mas. Iya dong Mas. Selalu update terus Mas. Update dan apa adanya Mas saya. Oh iya memang itu memang. Kalau Mas mau lihat, mari kita ke sana tempatnya. Mana Mas? Motornya mana? Enggak jauh Mas dari sini, ayo ikut. Wah, ini rumahnya juga istimewa ini guys. Nah, alhamdulillah hasil jual motor. Hasil jual motor. Ini Mas. Oh ini Mas. Vario ini Mas. Ya. Ini Vario 2009 Mas. Vario 2009. 2009. Ya, sejarah Vario new ini Mas. Oh, Vario berarti yang pertama apa bukan Mas? Ini masih ada yang lebih anu lagi. Lebih tua oh, lagi yang lebih ini. Dulu lagi. Ya betul motor ini. Vario. Ini motor pink. Lama old cocok buat ibu-ibu Mas. Warna pink sesuai minimalis. Sesuai dengan kesukaan para gadis-gadis, guys. Nah, betul, betul. Ini motor lama tapi ya tapi masih normal ini, Mas. Alhamdulillah normal cuma mesin kasar, Mas. Cuma mesinnya aja ya, betul, ya memang mesin kasar. Waktunya apa waktunya turun mesin Mas ini Mas? Untuk dirasa-rasa ini sudah waktunya Mas karena ini motornya sudah lama. Oh, sudah lama. Ya. Untuk spesifikasi sama apa itu kekurangan kelebihan di apa ini namanya? Speedometer. Ya, speedometer ini masih seperti ya ya tahun-tahun 2009-an Mas. Masih manual semua. Ya manual. Bentar Mas, kuncinya ini agak apa itu? Rusak ini kunci bukan ori Mas. Oh, bukan orinya. Bukan ori. Ini kemarin ya gini Mas, saya ambil susah. Ditinggal yang punya ya susah. Nah, ini sudah nyala Mas. Sudah nyala. Untuk suara klakson Mas bisa didengar. Wah, wow, masih nyaring Mas. Ganti motor sekarang yang apa mau tenting Mas. Karena ini empuk terulem Mas. Nah, empuk terulem. Nah, ini cuma spion ganti bukan standar. Oh, spion. Ya, jok berarti udah ganti nih Mas ya. Ini jok karena yang lama sudah robek Mas ya, diganti dengan gambar-gambar kartun kesukaan anak-anak. Oh ini yang dulu yang punya ini apa cewek Mas? Betul cewek ini yang punya. Harganya Mas, harganya. Nah, aku kasih tahu info harga Vario ini kisaran ya sama seperti yang sebelumnya 5.500 sampai 6.500. 5,5 juta sampai 6,5 juta Mas. Oh, berarti masih mahal Mas ya? Ya masih mahal Mas. Ini barang Honda. Lama tapi kalau keluaran Honda insyaallah harga turunnya enggak signifikan Mas. Oke, oke. Kalau nah, ini Mas. Ah, ini shock breaker-nya Mas kok kayaknya baru ini Mas. Nah, ini shock breaker bukan sembarang shock breaker Mas. Meskipun bukan ori Mas. Ohlin Mas. Iya, meskipun bukan ori ini Ohlins KW20. KW20. Iya. Kalau ori jutaan ini Mas. Masa motor sama shock breaker mal shock breaker kan enggak imbang kan Mas. Berarti harga nego langsung hubungi Mas aja ini ya. Ya betul, hubungi saya saja tetap di nomor yang di bawah ini. Baik guys, untuk kalian yang mencari Vario lama, lama harga standar ya seperti ini guys. Ya, betul betul betul. Oke Mas. Oh, terima yaudah, kasih. Mas. Saya tutup acara ini ya Mas ya. Ketemu review motor ini. Jangan lupa like, share, comment, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.